Sementara itu, dalam rangkaian HUT-nya yang ke-40, YJI Kalsel mengadakan pelatihan senam jantung sehat yang diikuti kelompok jantung sehat se-Kalimantan Selatan. Puluhan anggota kelompok jantung sehat, perwakilan dari Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan, mengikuti pelatihan senam jantung sehat yang dipandu langsung oleh Ketua Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia, IODI Provinsi Kalimantan Selatan, Musli. Satu persatu gerakan senam jantung sehat dipraktekkan langsung dengan baik dan benar agar nantinya mereka bisa mengajar kepada anggota KJS lainnya di daerah masing-masing. Menurut Musli, gerakan senam jantung sehat merupakan gerakan senam yang aman untuk semua umur, mulai dari anak-anak hingga lansia, karena gerak yang dilakukan dimulai dari intensitas yang paling rendah yang nantinya akan naik secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Muslim menambahkan, sesuai namanya, senam jantung sehat ini merupakan gerak senam yang membantu untuk menyehatkan jantung jika dilakukan dengan benar dan menyenangkan serta rutin setiap hari. Gerakan senam jantung sehat ini adalah gerakan yang aman untuk semua umur. Nah, karakter gerakan senam jantung sehat adalah tidak disentak-sentak atau tidak dikejut-kejut begitu ya. Sehingga aman bagi sendi, aman bagi otot, juga aman bagi tulang. Gitu. Dan ini aman dilakukan dari anak-anak sampai ke lansia. Gitu. Gerakannya seluruh tubuh, baik itu dari kaki, kemudian pinggang, lengan dan bahu, leher, itu semua 85% otot tubuh itu digerakkan semuanya. Kemudian intensitasnya juga dimulai dari yang paling rendah, nanti naik, kemudian kita turunkan lagi. Kemudian pengulurannya sendi bahunya, sendi lutut, sendi ini semuanya kena semuanya. Muslim mengharapkan anggota KJS yang mendapat pelatihan senam jantung sehat ini bisa menularkan keilmuan yang didapat kepada anggota lainnya di daerahnya masing-masing. Erwin Yudanwari, Banjar TV.